Halo, jumpa lagi kita dengan Casual Gaming di sini, channel game kita sehari-harinya. Apa kabar semua sahabat di sana? Dan hari ini aku akan mulai memperkenalkan konten yang baru untuk channel aku ini, yaitu konten Wuthering Game ya, buatan Kuro juga, yang rencananya akan dirilis 22 Mei bulan ini dan sudah tersedia di Play Store untuk pra-registrasinya. Sudah ada lebih dari 22 juta orang registrasi. Silahkan kalau kalian mau klik ya di Play Store. Kemudian berita dari Kuro sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa untuk Wuthering Game ini akan tersedia untuk PS4, PS5, juga tentunya Android, iOS dan juga PC ya, jadi multi platform ya. Tapi yang akan bahas di sini adalah untuk Android, PC dan iOS ya. Kemudian untuk minimum requirement-nya untuk Android menggunakan minimal versi 7 ke atas, Snapdragon 835, MediaTek G71 atau 72 atau prosesor yang setara. Kemudian untuk iOS menggunakan iPhone 11 atau yang lebih baru, kemudian iOS 13 atau di atasnya, iPhone 11 atau yang lebih baru ya. Kemudian untuk PC Windows menggunakan Windows 10 64-bit, Intel i5 Gen 9 atau Ryzen 2700, GeForce 1060 RTX 570 dengan RAM-nya 16 GB RAM atau ke atas ya. Jadi kalau dilihat dari sini, untuk spek minimumnya aja sudah lumayan agak tinggi ya. Tapi nanti kita coba di HP yang di bawah itu, kita akan coba tes nanti kalau udah jalan ya. Oke. Selanjutnya kita akan cek untuk rekomendasi requirement-nya menggunakan Android versi 7 ke atas, kemudian Snapdragon Gen 1, Gen 2 atau Gen 3 atau yang setara, dan MediaTek juga yang setara. Untuk iOS menggunakan iPhone 11 atau yang lebih baru dengan menggunakan iOS 13 ke atas. Kemudian untuk PC Windows menggunakan Windows 10 64-bit, Intel i5 Gen 9 atau Ryzen 2700, GeForce 1060 RTX 570 dengan RAM 16 GB RAM ke atas, apalagi yang menggunakan RTX series yaitu pasti gambarnya bening banget ya. Nah, ini menggunakan Gen 1, Gen 2, Gen 3 ini lumayan agak canggih ya, agak berat. Aku sendiri HP-nya sih di bawah itu ya, tapi nanti kita akan coba gimana hasilnya di HP yang aku pakai sekarang ini. Aku pakai dua HP yang sekaligus berbeda speknya, nanti kita akan cek apakah lancar di game itu. Nah, gimana kalian persiapan untuk game ini? Udah pakai HP aja apa aja nih persiapannya? Sekarang tinggal di download, pre-registrasinya sudah tersedia. Nah, nanti kita akan cek bersama tanggal 22, mudah-mudahan tidak molor lagi untuk schedule-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe, like, share, and gaul. Bye-bye.